Semangat Jamal Sindowisata Angkatan 42 sungguh luar biasa. Usai menyelesaikan umroh wajibnya, kali ini Jamal Sindowisata Angkatan 42 keberangkatan 30 Desember 2019 ini akan melaksanakan umrohnya untuk kali kedua. Bersama-sama dengan bus, jamaah menuju ke tempat mikot yaitu Masjid Jirona. Terletak di perkampungan Jirona di Wadi Saraf, sekitar 24 km arah timur laut Masjidil Haram, dahulu di tempat yang sama, Nabi Muhammad SAW pernah nyaris diracun oleh para musuh. Caranya, sumur tempat mengambil minum tersebut dibubuhi zat yang mematikan. Namun malaikat Jibril memberitahu kepada baginda Rasulullah SAW untuk tidak mengambil air di sumur tersebut. Kini sumur itu ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah pada mikot kali ini tak banyak jamaah umroh dari biro lain yang bermikot di tempat bersejarah tersebut. Dahulu di tempat yang sama, Nabi Muhammad SAW pernah bermalam selama 10 malam. Saat di dalam masjid, jamaah umroh Sindowisata Angkatan 42 ini langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram dan sholat maghrib karena telah masuk waktu sholat maghrib. Yang kedua, ambil mikot di Jirona. Kayaknya ini perjalanannya jauh sekali tadi, sampai tidur-tidur. Lumayan enak lah. Kalau Pak Widodo ini kan sudah bukan pengalaman yang pertama ya? Itu suasananya gimana, Pak? Suasananya, kalau waktu kemarin ini ramai sekali ya, karena musim haji ini kan musim kemarin, kebetulan katanya Pak Ustadz sepi jamnya, mungkin jam sore ya, kalau mungkin pagi bersama dengan yang ziarah ramai. Usai bermikot, jamaah kembali masuk ke bus untuk diantar menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh yang kedua. Selama di bus, jamaah terus melantunkan kalimat talbiyah. Tiba di Masjidil Haram, alhamdulillah jamaah memulai tawafnya dari sudut Hajar Aswad sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Dengan dilengkapi receiver atau alat bantu dengar, jamaah mengikuti setiap doa yang dibacakan oleh Ustaz Haji Syairoji. Alat receiver ini sangat membantu jamaah untuk mengucapkan doa-doa tawaf. Baik jamaah yang muda maupun yang telah berusia uzur, semua sangat bersemangat mengikuti umrohnya kali ini. Sindowisata selalu berusaha memberikan fasilitas yang terbaik untuk mempermudah ibadah jamaah umrohnya. Ini sesuai dengan misi dari Haji Ulul Azmi selaku pimpinan Biro Umroh dan Haji Plus Sindowisata Jawa Timur. Suasana di sekitar Ka'bah pada umroh kali ini tidak begitu ramai, sehingga jamaah umroh Sindowisata Angkatan 42 ini bisa dengan nyaman melaksanakan tawafnya hingga selesai 7 putaran tawaf. Tak lupa di setiap melewati Hajar Aswad, jamaah akan mengangkat tangannya dan berucap Bismillahi Allahu Akbar sambil mengecup telapak tangannya. Usai tawaf, jamaah umroh bareng Sindowisata dan JTV Madiun melaksanakan sholat sunnah tawaf dan juga meminum air zam-zam. Air zam-zam memiliki khasiat yang luar biasa, terutama untuk kesehatan. Air zam-zam disediakan dalam dispenser-dispenser yang jumlahnya sangat banyak di sekitar Masjidil Haram. Rangkaian ibadah selanjutnya adalah sa'i. Harus diakui, sa'i sangat menguras energi. Jarak yang harus ditempuh antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali putaran mencapai kiloan meter. Bersa'i di lantai 2, jamaah bisa melihat dan merasakan batuan yang ada di Bukit Marwah. Semuanya menjadi pengalaman yang sangat berkesan dan tentunya luar biasa. Sebagai penyempurna ibadah, jamaah umroh Sindowisata melakukan tahalul. Tahalul adalah memotong minimal 3 helai rambut. Dengan bertahalul, maka selesailah rangkaian ibadah umroh dan jamaah telah terbebas dari ihramnya. Baru saja kita menyelesaikan sa'i 7 putaran, sekarang kita tahalul. Ini termasuk umroh yang kedua kalinya. Pengalaman luar biasa dirasakan oleh jamaah umroh Sindowisata Angkatan 42, di mana semua jamaah yang ikut pada umroh kedua kali ini bisa merasakan menyentuh, mencium, dan sholat sunnah di Hijr Ismail. Siapa yang tak ingin menyentuh Ka'bah?
Jamaah Umroh Sidowisata Angkatan 42 sangat dipermudah untuk menyentuh dan mencium Ka'bah. Alhamdulillah, rasanya luar biasa. Usai menyentuh Ka'bah, dengan bersama-sama, jamaah umroh Sidowisata ini menuju ke Hijr Ismail. Sungguh beruntung, jamaah umroh Sidowisata Angkatan 42 ini bisa masuk ke Hijr Ismail. Dengan membuat pagar betis, jamaah umroh Sidowisata bergantian melaksanakan sholat di Hijr Ismail. Sungguh kekompakan yang luar biasa. Satu dengan yang lain saling menjaga agar sesama rombongan bisa melaksanakan sholat sunnah di Hijr Ismail. Gimana Bu pengalamannya Bu? Alhamdulillah, walaupun susah kan, alhamdulillah jemaat diberi kemudahan sama Allah, bisa menyentuh, bisa mencium, bisa sholat di makam siapa? Di Hijr Ismail. Alhamdulillah, saat keluar dari Hijr Ismail, jamaah Sidowisata kembali mendapatkan kesempatan untuk menyentuh serta mencium Ka'bah kembali. Sidowisata pun merasa senang jika jamaah umrohnya bisa menyempurnakan setiap ibadah umrohnya. Karena pengalaman religi inilah yang akan diceritakan kepada sanak keluarga di tanah air. Ya, alhamdulillah, banyak peserta JMA Sidowisata yang bisa mencium Ka'bah dan sholat di Hijr Ismail. Rasanya senang karena sudah selesai. Udah tahalul juga, ini mau dibangun rambutnya ya. Udah gitu aja. Pengalaman tadi di Hijr Ismail gimana? Luar biasa, seperti di Raudhah ya. Ramai. Luar biasa perjuangannya pokoknya ya. Saling bantu teman satu sama lain agar bisa sholat gitu. Akhirnya sampai semua sholat, sudah baru bisa untuk kedua kalinya pegang Ka'bah. Alhamdulillah. Di hotel kita di Safa Hotel itu posisinya ada bersampingan sama Grand Zamzam. Nah di lokasi makannya, di restorannya, kita itu bisa merasakan view masjid. Jadi langsung terlihat, nah kayak ada yang ada di belakang saya ini. Nah itu, nah ini sudah Masjidil Haram. Jadi hotel kita itu berhadap-hadapan dengan Masjidil Haram. Nah, jadi dari tempat makan ataupun di kamar yang posisinya berhadapan dengan masjid itu, kalau buka jendela langsung bisa terlihat Masjidil Haram. Nah, ini suasana di pagi hari usai pelaksanaan sholat subuh. Kayak begini suasananya. Untuk menu makanan masih berubah-ubah. Jadi, kadang-kadang kita ngerasain masakan Indonesia, masakan Asia, kadang-kadang juga agak ini ya, maksudnya kayak sosis, terus kentang. Tapi alhamdulillah jamaah Sidowisata bisa menyesuaikan, bisa menikmati karena aktivitas yang padat. Jadi memang harus mengisi perutnya hingga kenyang supaya semua kegiatan ibadah itu berjalan dengan lancar. Usai melaksanakan umrohnya yang kedua, saat makan pagi di keesokan harinya, jamaah umroh Sidowisata Angkatan 42 mendapatkan piagam umroh dari Sidowisata Madiun. Inilah kesan dari jamaah umroh Sidowisata Angkatan 42. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melakukan umroh dua kali. Besok hari Senin adalah umroh ketiga kami. Alhamdulillah, dari Sidowisata memberikan piagam umroh pada seluruh jamaah. Malam alhamdulillah sudah umroh dua kali dan alhamdulillah ini sudah dapat sertifikat. Insyaallah besok umroh yang ketiga kali. Pengalaman paling seru semalam yang apa nih? Alhamdulillah kemarin bisa mencium Ka'bah, bisa sholat di Hajar Ismail. Kalau untuk suasana di Madinah, Mekah, terus waktu haji sama yang sekarang sudah berbeda jauh nggak Pak? Sekarang kan mungkin dingin. 2018 belajar di Madinah. Waktu Madinah waktu kita ke sana lebih dingin. Kalau saya rasa itu gini juga pelayanannya di Sidowisata ini dengan pelayanan waktu aku haji lebih memuaskan di Sindu. Itu terutama ya segalanya masalah hotel kamar atau pelayanan dari menu makanan terus dari apa segi cuaca udara. Kalau waktu kita ke Madinah itu di sana sampai dingin banget, mungkin terlalu
dingin aku nggak berani nggak pakai jaket, tapi ternyata sekarang lebih nyaman kalau nggak pakai jaket. Jadi kan pokoknya jauh berbeda sih. Lagian melihat itu kanan kiri bangunan-bangunan itu sudah aku sudah pangkling semua, jadi nggak seperti dulu. Salah satu dari jamaah Sindo ada yang membawa anak kecil. Tentunya ada tips khusus yang harus dipersiapkan. Tips untuk ibu-ibu yang membawa anak kecil pada saat umroh. Bawa makanan kecil, bawa makanan kesukaan, terus ibadahnya gantian sama ayahnya kalau bisa, atau neneknya kalau bisa, gitu aja, biar lancar ya. Dari Mekah Al-Mukarramah, Tim Liputan melaporkan.